Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpah kurnianya yang mengizinkan kita bertemu di alam maya dalam program Majlis Pelancaran Sempena Hari Alam Sekitar Negara tahun 2020. Sambutan ini merupakan acara tahunan yang disambut pada tahun ini pada tarikh 21 Oktober di Malaysia dan merupakan sambutan kali yang ke-29 semenjak ianya diperkenalkan pada tahun 1991 berikutan termaktubnya Deklarasi Langkawi mengenai alam sekitar pada tahun 1989 sempena mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth yang diadakan pada tahun yang sama. Dalam suasana pandemik COVID-19 yang semakin mencabar di negeri Sabah, sambutan Hari Alam Sekitar Negara tetap diteruskan sebagaimana tahun-tahun sebelum ini. Walaupun dengan cara sambutan dan jenis aktiviti yang agak berbeza, berteraskan norma baharu. Prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengekang wabak COVID-19 perlu dipatuhi. Namun sambutan masih boleh diteruskan walaupun dengan skala yang lebih kecil tetapi masih meriah di ruang maya. Yang utama adalah mencapai matlamat. Sambutan ini iaitu untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia bersama-sama melestarikan alam sekitar serta melaksanakan pembaharuan dan transformasi ke arah meningkatkan rasa kecintaan kepada memelihara dan memulihara alam sekitar kepada setiap lapisan masyarakat. Tema sambutan Hari Alam Sekitar Negara pada tahun ini iaitu pemuliharaan alam sekitar tanggungjawab bersama. Amat bertepatan dengan matlamat kerajaan untuk tidak meletakkan tanggungjawab ke atas alam sekitar kepada kerajaan semata-mata malahan juga kepada semua lapisan masyarakat kerana alam sekitar ini adalah sebenarnya anugerah Tuhan yang kita kongsi bersama dan sewajarnya kita hargai. Antara aktiviti yang dilaksanakan sempena Hari Alam Sekitar Negara tahun 2020 di negeri Sabah ialah yang pertama, majlis pelancaran sambutan dalam talian bersama warga Jabatan Alam Kita Negeri Sabah pada 29 Oktober 2020. Yang kedua, pertandingan kuis dan teka silang kata alam sekitar dalam talian yang akan dilaksanakan dalam tempoh 29 Oktober hingga 9 November tahun 2020. Pertandingan ini terbuka kepada orang awam yang tinggal ataupun berada di negeri Sabah. Dan yang ketiga, pertandingan fotografi alam sekitar yang akan dilaksanakan dalam tempoh 29 Oktober hingga 9 November tahun 2020. Pertandingan ini juga terbuka kepada orang awam yang tinggal ataupun berada di negeri Sabah. Dan yang keempat ialah pertandingan mencipta dan deklamasi pantun alam sekitar. Pertandingan ini terbuka kepada pelajar sekolah rendah di negeri Sabah dalam tempoh 29 Oktober hingga 9 November. Yang kelima, kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik di isi rumah yang akan diadakan di sekitar Kota Kinabalu pada 19 hingga 25 November 2020. Yang keenam adalah untuk melaksanakan promosi mengenai pertandingan Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar ataupun SLAAS yang telah pun bermula sejak 23 September 2020 sehingga tarikh tutup penyertaan pada 21 Februari tahun 2021. JAS Negeri Sabah mengambil kesempatan ini untuk menyeru semua sekolah-sekolah di Sabah mengambil peluang terbuka ini untuk menyertai penganugerahan peringkat kebangsaan. Di samping merancakkan keceriaan alam kita peringkat sekolah masing-masing. Dan yang terakhir adalah majlis penutup sambutan Hari Alam Sekitar Negara tahun 2020 peringkat negeri Sabah yang akan dilaksanakan pada 27 November tahun 2020. Negeri Sabah amat kaya dengan khazanah sumber alam. Ianya perlu dipelihara terutamanya untuk generasi kita pada masa akan datang
malah dengan kebergantungan Sabah kepada sektor pelancongan. Maka sewajarnya anugerah Tuhan yang tidak terhingga nilainya ini kita pelihara dan pulihara bersama dengan bijak dan konsisten. Dalam hal ini hasrat kerajaan negeri untuk membangunkan negeri Sabah sebagai sebuah negeri berdaya maju dan lestari perlu diimbangi dengan pemeliharaan alam kita bagi memastikan khazanah alam di negeri bumi di bawah bayu ini kekal terpelihara. Sehubungan itu, Jabatan Alam kita akan memastikan pembangunan industri yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 tidak akan mencemarkan alam kita di Sabah. Namun, kerjasama semua lapisan masyarakat juga adalah perlu bagi membantu usaha kerajaan dalam merealisasikan perkara ini, terutamanya dalam pengurusan buangan terjadual, termasuklah buangan elektrik dan elektronik isi rumah ataupun household e-waste. JAS Negeri Sabah telah mula melaksanakan kempen pengumpulan sisa elektrik dan elektronik isi rumah ini sejak tahun 2013. Aktiviti semakin rancak dilaksanakan bermula pada 21 Oktober 2016 sempena Hari Alam Kita Negara. Dan dalam tempoh tersebut, sebanyak 15 program ini dilaksanakan di seluruh Sabah sehingga program terakhir pada 4 Ogos 2019. Dalam tempoh tersebut, juga sebanyak 101,425 kilogram sisa elektrik dan elektronik isi rumah telah berjaya dikumpul dan dilupuskan di premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam kita. Usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam kita adalah tanggungjawab kita bersama. Kebergantungan pada agensi-agensi kerajaan dalam usaha ini adalah terbatas dan ia memerlukan penglibatan masyarakat setempat untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut agar kualiti alam sekitar yang bersih dan lestari ini dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang. Seperti kata petikan, kita tidak akan mewarisi bumi ini daripada moyang kita, tapi sebenarnya kita hanya meminjamnya daripada anak-anak kita. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga saya merakamkan kepada Exxon Mobil Exploration and Production Malaysia Incorporated yang sudi menaja hadiah bagi semua pertandingan secara dalam talian sempena Hari Alam Kita Negara tahun 2020. Saya mengharapkan semua rakyat di negeri Sabah supaya aktif melibatkan diri dalam setiap program yang telah dirancang. Harapan saya agar aktiviti seumpama ini akan terus dilaksanakan dan membawa impak positif yang lebih tinggi dalam memupuk kesedaran masyarakat terhadap kelestarian alam sekitar. Bersempena dengan sambutan Hari Alam Kita Negara, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengajak seluruh rakyat di negeri Sabah untuk berfikir sejenak dan melihat kembali persekitaran rumah, kawasan sekolah, kawasan industri dan pejabat sama ada kita dapat mengekalkan kelestarian alam kita yang sedia ada. Selain itu, kita perlu ke arah konsep pelaksanaan ecoship, iaitu perubahan radikal melibatkan transformasi cara berfikir, membuat keputusan, amalan dan gaya hidup individu secara proaktif dan sekaligus boleh menyumbang kepada kelestarian alam kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Pelancaran Sambutan Hari Alam Kita Negara 2020 peringkat Negeri Sabah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.